Banjir di ruas tol Jor sebelumnya juga merendam sejumlah titik ruas tol Jakarta Serpong di kawasan Tangerang Selatan, khususnya di kilometer 8. Ruas tol Jakarta Serpong kilometer 8 terendam dengan ketinggian air hingga 40 dan 80 cm. Kendaraan menuju Serpong dari arah Jakarta tidak bisa melintas, sempat dialihkan keluar pintu tol Pondok Ranji. Sedangkan kendaraan menuju Serpong dari arah Jakarta masih bisa dilintasi dan harus menerobos genangan. Selain curah hujan tinggi, banjir disebabkan saluran air tidak mampu menampung air hujan hingga melimpas ke ruas jalan tol. Untuk mengurangi ketinggian genangan, petugas Jasa Marga melakukan penyedotan air.